Hai, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel aku, channel Ajit Sharp. Korang boleh like dan subscribe untuk info-info terkini. Okey, video kali ni aku nak share dekat korang tips untuk buat thumbnail di YouTube. Apa itu thumbnail? Okey, thumbnail ni adalah ni. Jap eh, aku tunjuk. Korang tekan dekat YouTube. Korang search okey. Ini ha, ini adalah thumbnail ni. Tulisan dekat hadapan ni adalah thumbnail ni, lower arm. Okey, macam ni tak ada. Okay, macam ni ceroboh masuk Viva bini aku. Ini adalah thumbnail. Okey, OMG ni. Sebab apa thumbnail ni penting? Thumbnail ni adalah untuk bagi nampak yang YouTube kita lebih kelihatan menarik supaya orang akan view lah. Okey. So macam mana nak buat thumbnail ni? Okey, jom aku tunjuk. Okey, untuk cara buat thumbnail, okey, mula-mula aku tunjuk dulu kan, pergi dekat YouTube. Aku pergi dekat channel aku. Dekat channel aku. So ini channel aku. Okey, yang ni dah ada thumbnail aku buat. So ni di sini tak ada thumbnail lagi. So aku akan ubahlah. Aku akan tunjuk cara untuk masukkan thumbnail dekat dekat video ni. Jom, let's go. Okey, mula-mula pergi dekat apa nama ni, photo grid. Okey, buat tekan dekat photo grid. So kejap aku buat tunjuk satu-satu. Ambil gambar, satu gambar. Okey, contoh gambar ni, aku ambil gambar ni. So jap. So edit lah, kita edit dulu gambar ni, masukkan tulisan. Jap, aku masukkan tulisan. Buatlah ayat-ayat ni ikut kesukaan lah, ikut kesukaan masing-masing. Okey. Best gila guna 4K kamera. Okey, boleh lah. Boleh lah eh, ayat ni ikut masing-masing lah. So korang nak edit sikit, aku letak atas ni. Aku nak ubah warna, letak warna merah. Okey. Jap, aku nak tambah sikit lagi, nak tambah teks. Sampai gila. Okey. Yang ni aku nak buat sengit sikit. Ini ikut kreativiti masing-masing lah. Tukar warna, warna kuning. Okey, cukup. Ini saja thumbnail dekat aku nak buat. So aku save. Yang ni picture lah, kita edit picture lah. So on the way save. Okey, dah save, dah settle save. Okey, cara untuk masukkan thumbnail ni. Okey, korang pergi dekat YouTube Studio ni. So make sure korang install dulu lah YouTube Studio ni. Okey, klik YouTube Studio. Lepas tu akan keluar macam ni. Korang pergi dekat video yang korang nak masukkan tu. Video ni ada dah. So aku nak masukkan dekat video ni. So klik video ni. So dia akan keluar macam ni. Okey, lepas tu just tekan ni yang pensel dekat atas ni. Tekan. Okey, dia loading. Tunggu jap. Line slow sikit bro malam-malam ni. Okey. Sementara dia loading tu, aku nak cakap, kalau korang masukkan thumbnail ni, memang video korang tu akan tambah viewer, orang akan tertarik lah untuk view video korang. Selain daripada ayat yang korang buat ni bombastic, aku pun tak pandai sangat nak buat ayat ni, aku just biasa-biasa saja. Tapi kalau korang ada thumbnail yang menarik, orang akan tertariklah untuk view. So korang just tekan dekat pensel ni.
So dia naik ni, tak download thumbnail, custom thumbnail. So korang just tekan dekat custom thumbnail. So dia akan keluar lah gambar yang aku edit tadi ni. So macam ni, dia keluar macam ni. Best gila guna 4K camera, sampai gila. So select, tekan atas ni, select. So tekan save kan, jangan lupa tekan save. So itu sahaja untuk cara-cara masukkan thumbnail. Dah save ni, tengah loading ni, dah settle lah. So bila dah settle ni, dia dia tak akan automatik keluar apa nama thumbnail tu di video tu. Mungkin dia YouTube ambil masa sikit, 5 minit ke 10 minit. Lepas tu baru korang boleh tengok balik muka depan video korang tu dah bertukar jadi ada thumbnail. Okey. Itu sahaja perkongsian daripada aku. Semoga bermanfaat. Okey, belanja subscribe dan like sikit guys. Okey. Assalamualaikum. Selepas 5 minit, jom kita tengok YouTube aku. Tekan YouTube yang aku masukkan thumbnail tadi, pergi dekat channel aku, your channel. So tengok dah bertukar, ha, dah bertukar daripada kosong tadi, dah ada thumbnail. Okey. Itu saja perkongsian daripada aku. Semoga bermanfaat guys. Okey, jangan lupa subscribe, subscribe dan subscribe guys. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.